Kiamat adalah peristiwa kehancuran dunia, alam semesta beserta seluruh isinya. Peristiwa maha dahsyat ini juga diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan umat Islam wajib mempercayainya. Namun kapan terjadinya hari kiamat ini? Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda." Sebelum datangnya hari kiamat, diyakini terdapat fase-fase dan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Berikut ini adalah 7 fenomena alam yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Turunnya salju di tanah Arab. Kita semua tahu bila Jazirah Arab adalah kawasan padang pasir nan kering lagi bersuhu panas. Curah hujan di wilayah ini pun tergolong sangat rendah. Apalagi bila terjadi hujan salju di tempat ini, rasa-rasanya sangat tidak mungkin dan sangat mustahil. Namun beberapa tahun belakangan ini, hujan salju disertai dengan cuaca ekstrim menghantam tanah Arab. Pada Januari 2013 yang lalu, gurun pasir yang berada di dekat Tabuk Arab Saudi berubah menjadi hamparan salju putih. Fenomena aneh ini dipercayai sebagai salah satu tanda kiamat yang sudah semakin dekat. Mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat adalah sebuah sungai yang bermata air di Anatolia Turki dan bermuara di Teluk Persia. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang yang berada di Asia bagian barat dengan panjang mencapai 2781 meter. Badan antariksa NASA yang melakukan penelitian terkait hal ini dibuat terhenyak karena Sungai Efrat mengalami kekeringan secara pasti. Mulai dari tahun 2003 hingga 2010 saja, debit air sungai yang berada di Turki, Syria, Irak, dan Iran ini telah kehilangan hingga 144 juta kilometer kubik. Dan tahun-tahun setelah itu, debit air yang berkurang semakin besar. Bila hal ini terus-menerus terjadi, diperkirakan Sungai Efrat akan benar-benar kering dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Munculnya gunung emas di Efrat. Rasulullah bersabda bahwasanya tidak akan terjadi kiamat hingga Sungai Efrat mengering dan menyibakkan gunung emas. Disebutkan pula bahwa menjelang kiamat, orang-orang akan memperebutkan emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang, 99 orang akan terbunuh. Sungai Efrat yang dikatakan di dalamnya terdapat gunung emas ini kerap menjadi bahan perbincangan hangat dan tentu saja orang-orang mulai menebak-nebak di mana sesungguhnya lokasi gunung emas tersebut berada. Walaupun sampai saat ini masih sebatas dugaan dan persepsi semata. Munculnya Dukhan. Adukon atau Dukhan adalah salah satu tanda menjelang kiamat. Dukhan sendiri menurut bahasa Arab memiliki arti asap atau kabut. Banyak yang menduga bahwa Dukhan ini terjadi akibat dari meteor yang jatuh ke permukaan bumi dan menyebabkan bumi tertutup asap dan kabut tebal. Dikisahkan begitu tebalnya kabut asap ini, hingga jika seseorang menempelkan telapak tangannya persis di depan wajahnya, ia tidak dapat melihat tangannya tersebut. Dukhan ini juga merupakan peristiwa yang ditakuti Dajjal, karena asap ini akan membuat sebelah mata Dajjal meleleh sehingga buta sebelah, serta memunculkan tulisan kafir di keningnya. Kabut asap ini juga akan mematikan bagi orang-orang kafir dan membuat cacat. Adapun bagi orang beriman, kabut asap Dukhan tersebut hanya membuat mereka seperti orang kena flu biasa saja. Keluarnya Adabah dari bumi. Menjelang datangnya hari kiamat dan terbitnya matahari dari sebelah barat, akan muncul hewan melata dari dalam tanah. Hewan ini disebut sebagai Adabah atau Dabatul Ard. Hewan melata ini akan keluar dari antara Bukit Safa dan Marwah kota Mekah dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ia juga dapat berbicara kepada manusia. Tidak dapat diketahui dengan pasti bentuk sesungguhnya dari hewan ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Adabah memiliki tubuh yang sangat besar dan melata. Hewan ini akan keluar setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj. Tujuan dari keluarnya hewan ini tak lain adalah untuk memberi tanda pada wajah manusia. Ia akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah, dan sebaliknya, wajah orang kafir akan menjadi gelap. Sehingga, antara orang mukmin dan kafir begitu terlihat sangat berbeda. Angin lembut yang membinasakan. Menjelang hari kiamat kelak,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin lembut untuk mencabut ruh orang-orang beriman dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Setelah angin lembut tersebut datang, tak akan tersisa lagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini hanya akan tersisa orang-orang paling durjana. Kelak, manusia-manusia inilah yang akan mengalami, merasakan, dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehancuran alam semesta yang mengerikan. Rasulullah bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra. Angin ini tidak akan meninggalkan seorang pun yang ada di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi melainkan ia mencabutnya atau mewafatkannya. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Peristiwa matahari terbit dari barat akan menjadi permulaan kehancuran alam semesta. Akhir-akhir ini ilmuwan NASA telah membenarkan bahwa memang ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Sebuah fakta mengejutkan bahwa posisi kutub bumi juga sudah mulai mengalami pergeseran. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, semua orang akan beriman. Ketika itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Nah, itulah tadi 7 fenomena alam yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe.